Malah sebenarnya Rafathar tadi yang ngambil. Gak mungkin anak aku kayak begitu. Kan udah dibilangin papanya gak boleh kayak gitu. Kenapa digituin? Akan ngambil. Udah dibilangin. Tadi apa? Berarti tanggung jawab, gak mau tau. Akhirnya Mama Gi tahu, marah-marah, kita dikena omel. Akhirnya udah deh kita cari usaha. Aa diem-diem ya. Ya, Ma. Ini gara-gara. Ini gara-gara. Lu gimana sampai robek begini? Ya itu kali kena besinya tadi, ah, yang aku jatuh kedorong itu. Nah, enggak, emang Omeri sih, selalu enggak pernah. Emang Omeri tuh emang bener-bener. Ini siapa gara-gara Omeri. Omeri sih emang enggak pernah hati-hati. Makanya hati-hati dong. Sepertinya kita selotipin biar bolongnya sengaja enggak kelihatan bolong. Ya udah deh, udah lumayan. Mama, sepertinya udah bener. Wah, sepertinya udah bener, Ma. Papa kan cuma mau nyenengin anak-anak aja, Ma. Tapi anak-anak udah pada seneng semuanya. Ya, Ma. Sayang. Ini sesuatu dapat kamu kenal, Ma. Pasti kamu akan ingat dengan kisah cinta kamu waktu dulu. Ada sakit. Kamu tuh kenapa sih kayaknya gak ada mesra masakannya sekarang, Ma? Apa? Gimana? Ada mesra. Oh iya, benar banget. Gimana kita punya anak lagi kalau kamu gak mau mesra? Iya, cuma masuk sepre aja marah. Bosok mai. Kamu nyanyi boleh? Gak mau, nyanyi aja sendiri sana. Nyanyi ini nih, biar ini, yang lagi viral. Karena kemarin teman kita tuh berpulang dan karyanya tuh selalu viral di hati kita. Nih. Kamu gak tahu sih, sayang. Terus kamu tahu kan? Tau gak lagu ini? Enggak.